Selamat malam. Kabar face aku agak-agak merah-merah. Jadi aku memutuskan untuk bikin vlog ini karena di vlog aku sebelumnya, luka bakar kemarin, itu masih banyak banget yang ngerespon kalau kak sama kak, muka aku pernah juga jadi korban gini-gini. Intinya aku sekarang mau menjawab pertanyaan kalian karena kalian banyak yang nanya. Gimana kak caranya untuk sembuh, untuk jadi mulus lagi? Sebenarnya ini gak mulus banget sih, misalnya kalau dideketin ini tuh kayak masih ada merah-merah bekas gitu. Terus sekarang aku lagi ada jerawat karena aku lagi PMS. Jadi aku akan bikin vlog ini, skincare rutin aku khusus skincare rutin after luka bakar. Okay, let's get started. Untuk pertama kayak toner, aku di sini pakai merek Klairs. Ini tuh untuk moisturizing skin care program gitu. Aku juga kemarin sempat PRP. PRP itu sebenarnya khususnya pori, mengecilkan pori, terus meregenerasi kulit juga. Cuman hasilnya kering dulu. Nah, sebenarnya ini harusnya ya pakainya di pet-pet doang. Cuman kalau aku pribadi, aku pakai ini dulu. Pakai kapas dulu. Kayak tiga kali itulah, terus pakai gini ya. Kalau di leher kalian pastikan harus naik ke atas karena leher tuh sangat sensitif. Habis sudah, baru aku pakai tangan. Dua aja, dua tetes. Terus ditap-tap. Biar dia meresap. Selanjutnya aku pakai eye serum dari Aloe Vera Natural Republic. Stok aku tinggal 2 deh ini. Aku waktu terakhir ke Korea beli ini banyak gitu. Jadi ini dipijit-pijit aja. Jadi ini kayak ada pijitnya gitu. Dipijat dari luar ke dalam. Tunggu sampai kering. Ketiga, aku pakai ini. Mungkin kalian pasti udah pada tahu lah ya. Ini kayak super banyak banget dipakai sama beauty blogger. Tapi kebetulan aku bukan beauty blogger, aku cuma review aja. Aku pakai ini. Aku udah berapa lama ya pakai ini? Cuman kemarin sempat berhenti dulu karena kan aku pakai krim dokter. Terus balik lagi ke sini karena aku membutuhkan ini. Itu sangat moisturizing banget gitu loh. Aku masuk ke tangan. Jadi gini. Kebetulan kalian hati-hati loh beli ini karena beli ini tuh banyak juga yang palsunya. Aku ada kerja sama-sama online shopping gitu. Aku kolaborasi. Jadi aku banyak nyetok ini. Dan dijamin asli, original. Namanya @heyepo. Kalau misalnya beberapa dari kalian udah pernah ada yang beli di sana, itu bener-bener garanti banget. Jadi aku bukan jualan ya. Jadi aku sangat berhati-hati kalau milih atau beli barang dari Korea. Karena untuk muka itu sangat sensitif, jadi jangan sampai beli yang KW. Ini aku nyetok banyak banget, masih ada 2 sih. Kalian bisa beli di situ ya, hati-hati jangan beli yang palsu. Sementara nunggu nyerap, aku pakai untuk leher. Aku leher pakai yang dari Cosr X yang Snail, pakai 3 pump. Gini pakai. Terakhir, aku pakai moisturizing lotion dari Cosr X juga. Aku udah pakai ini hampir, ini udah botol kedua. Ini pakai moisturizer.
arahnya gini ya. Biasanya aku kayak kurang puas sama ini doang. Jadi aku kadang kalau misalnya udah ini lumayan kering, aku sempet pakai ini. Jadi ini kayak syuting juga tapi moisturizer juga, aloe vera. Jadi tinggal gini. Udah deh, jadi lembab banget. Terakhir, aku pakai ini buat bibir. Kebetulan bibir aku kan aku selalu pakai lip tint. Dan lip tint itu beberapa suka bikin kering. Nah, kalau misalnya kita ada bakat kering, jarang minum air putih kayak aku, saya sedikit gitu, nggak banyak kayak orang. Jadi perlu banget untuk lip sleeping mask ini. You only have Kenika the end day. Saran aku adalah kalau misalnya kalian lagi ada masalah kulit segala macam, jangan sama sekali dikopek pakai tangan kayak aku nih. Ini parah banget. Ini udah lama banget karena aku ngopek pakai tangan. Sekian skincare night skincare routine aku, mudah-mudahan berguna. Pesan aku pokoknya satu, jangan sekali-kali mencoba-coba lagi ilmu dari internet kecuali kamu kulitnya kulit badak yang nggak kenapa-napa kalau diapa-apain. Terus, saran kedua aku untuk mencari produk-produk dari Korea ataupun dari manapun. Apalagi sekarang kan Korea lagi booming banget skincare-nya, jadi jangan beli sembarangan karena banyak yang jual palsu. Kalau misalnya kalian pakai barang palsu, muka kalian kasihan, yang harusnya mulus malah bentukan kecil-kecil. Jadi kalau bisa yang benar-benar trusted banget online-nya. Kebetulan aku ada kolaborasi sama namanya Heyepo. Jadi aku dapat distributor langsung dari Korea dan itu dijamin banget original. Kalau misalnya kalian mau beli di sana, beli aja. Oh ya, terakhir belinya aku pakai ini Acne Pimple karena kan aku lagi ada jerawat. Jadi pakai Acne Pimple Master Patch dari COSRX. Ya abis. Biasanya aku nyetok. Ya. Ya udah nanti aku beli lagi. Ini tuh 24 patch, jadi ada yang gede-gede, ada yang kecil-kecil. Mungkin kalian bakal tahu. Dia kayak plaster gitu, kayak Hansa Plus. Ya aku beli, ini juga ada di Heyepo. Pokoknya kalian jangan, kalau misalnya udah ada langganan di all shop lain yang jual skincare Korea, nggak apa-apa, kalian beli situ aja. Cuma kalau misalnya belum ada yang tahu beli di mana, kalian bisa beli di Heyepo. Itu original dan aku pakai di situ. Oke, thank you for watching. Dadah. Mudah-mudahan kulit kita semuanya bagus. Jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan kayak aku. Kadang-kadang kan kemarin suka minum air putihnya kurang, jadi mukanya lebih kering lagi dan sekarang lumayan lembab. Bye bye. Good night. Such a liar. Bye bye.